Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah dari do'illahi wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paing pertama kalaman mucap sopo siro pama ba idatu syukri pama moko iku opo pawiti usukri utai panggulane syukur pama moko iku opo mauti usukri utai panggulane syukur pala moko ngertio sopo siro yen anna mauti ahu teman setune panggulane syukur iku ane amu pira-pira dikenikmatan adi liyatu kang bangsa agama wa dunyawiyatu lan bangsa dunya ala akadari mangatase kira-kirane dinah lan dunyawiyah awa masada itu nggih syukur niku mok dikene nanti ya mriki dipundhawuhaken syukur iku dikene nenggone permasalahan berkaitan kalian awak dhewe dibaringi agama dening Allah terus karo awak dhewe dibaringi dunya dening Allah. Jadi dunya agama niki kaya-kaya niku wajib disyukuri masalahe awak dhewe kalian Allah SWT kasih wadah menikah di dekene dan alam dunia wadah dekene dan alam dunia terus kalian Allah Ta'ala waktu di dekene dan alam dunia ini kalian Allah Ta'ala dipilihnya yang ini panggungan yang paling benar yang dikuri lemah yang dikuri lemah sama yang pikir lihat-lihat ini manusia ya ada sireng awang-awang, kangelan, magring-magring lengwek. Enak sireng tegaknya naik jeru banyu, alami. Enak sireng tegaknya naik jeru ni lemah. Nah, pulau samian paling dimulyani kalian Al-Ta'ala. Diok udara segar, naik dukuri lemah. Ah, ya Allah. Mulanya nekene dipundhawuhaken apalam anna mautiyahu an'am ad-diniyah wa dunyawiyah. Ah, sami ngaten manusa diwihi agama sing saka ngersani Allah. Ala kadari iman atase kira-kirane dunya lan dunyawiyah. Awak masada itu anapun utawi sifat terkoso wal masuk ibilan sifat musibah itu yang dalam dunia linasin indalam awak au ahli utawa marim ahli musibah abon sing dilakoni lan awak dhewe utawa ahli ini au marim utawa bondo ya patakalamu mongko padha bicara sapa ulama midarik indalam mengkono-mengkono sadaqit kena uang kehidupannya rekoso terus kena musibah yang dunia gua musibah itu menimpanya awake dhewe utawa keluargane iki apa ya wajib syukur urip nang dunia sing kena musibah nggih utawa rekoso cara ekonomi ini koyo wajib syukur nidari. Kemudian dipendahkan hal yalzamu al-abdu asyukru alaiha. Hal yalzamu anata wajib apa sopala betul kaulo asyukru yang syukur alaiha.
alihai ngatasi sadaid masoib. Kolada sopa batu setengah ulama layar jamura wajib sopa abdu kaulo asukro yang syukur alihai ngatasi kahanani sadaid. Oga diwajibnya syukur kahanani keadaani masoib uto sadaid. Tapi ugo diwajibake syukur di belakang sadaid masoib ada kenikmatan, kan? Ada kenikmatan. Raya jamaat ya syukro alia mengkaisu biasa kendi sekiranya sadaid. Wai nama ya cibu angin pesni wajib ya indah sadaid apa asok lu sobar. Lek nyandang perkara sing abot, nyandang perkara sing kena musibah. Niki ikola badrum kon sobar. Tapi wakola badrum ya sobar ya syukur. Mari ngersani Allah Ta'ala. Negara apa? Allah SWT paling musibah yang manusia diukur kekuatannya. Kete kotena. Maka wai nama ya cikubia asobru wa masukru anak perutai syukur bahwa mengkautai syukur iku ala nikmati ngatasi nikmat labairu ora saliani nikmat lo manusia ini lega urip ini mau nikmat saya sudah mengamati jelan zaman pikir zaman diurip ini kalian nonton yang alhamdulillah suatu kenikmatan. Oh asale ais bermasalah udah terjadinya. Dijadinya itu yang mau kacau. Kurangi kenikmatan takaran gede ini. Nah, urep ini lah ya. Urep ini ngalam dunia ini. Ya Allah wa ala nikmatilah wiru. Koru mengkori kodil dao sepo ulama. Allah sidatin awalan wala sidatin illa babi jambiani amun kalu kalu makan uli padha dawuh saka ulama wala sidatin lan ora wajib syukur apa perkara kang abot ila ane wajib syukur wabi jambiha lan iku ing dalem ara-ara sikah ni amul wa ta'ala utahe kenikmatane Allah Subhanahu wa ta'ala nyandang perkara abot kehidupan kula sampean iki uga nggih dipun wajibaken syukur marang Allah Ta'ala wala illa wabi jambiani amun wa ta'ala mergo napa abot niki kadang-kadang merasakan nikmat bener. Setelah melakukan perkara sing abot niki lho wabi jambiani amun wa ta'ala palasima mekot gaji wajib apa syukur-syukur ala tilkani ami ingatasi mekono-mekono kenikmatan al-muqtari nanti kan kebaringan biar lawan sidah duna nafsi sidati ora wajib syukur kahanane perkorokan abot tapi dibalik abot ini di kehidupan yang sedang itu ada sisi kenikmatan, gitu. Kayak berkata, watil tani amu makolahu. Jadi kayak ini perkara Singapura mengandung kenikmatan. Bersama yang sawah, memang sawah. Wong macul neng sawah sing kepo wana sembilan.
ternyata golek jam setengah songo ada nih kok keringetan yang waktu itu yang waktu ini terus nikmati mana sarapan neng sawah ngelimpoh neng dalingan bijuh kan bermacul kesel nikmat mulanya negeri di Bondawa bareng abad itu di kandungannya bareng abad juga ada kenikmatan yang sangat begitu besar. Ala tiritani amin al-muqtali natif biha ulangnya lek nyandang bareng abad yes. Kan tetap kan syukur mali Allah Ta'ala syukur yang mergul di kandungannya sifat abad ini ada kenikmatan yang terpendam di situ. Duna nasi sidati wajir kami amut dan mengkono-kono kenikmatan kumadawu kolau kamus dawakan ingma sokob di Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ma ubetulita ma ibetalaita uratin cukbul sokwen sun ma ibetalaita uratin cukbul sokwen sun fibariyatin kalawan cukbul ila amin anani kana ono so'o ibu lillahi tetap tegui Gusti Allah alaiya ingatasi insun biha indalam baya alba'unya amin utai papat biro-biro kenikmatan gawe Ibnu Umar Allah Ta'ala nuwai cobaan yang menuso nuwai cobaan yang menuso ini di kandungan-kandungan cobaan ini ternyata ada kenikmatan macam empat kenikmatan kan? Jadi dipun paparakan dan dipun jelaskan rupanya ilang takun lamun ora ono apa cobaan di dunia ini dalam bangsa agama wae ilang takun lamun ora ono apa cobaan iku agama luwih gedhe minasa den dine wa ilam ukhrim lan lamun ora den aling-alingi sapa sun arido enido iya kelawan cobaan wa idra jautulah namun ngarep-ngarep sopensun asalah bayi dajaran alihah enatasi cobaan wabat gilalan teman-teman bosken naturakan edan kelan malih mintir kami amin sakin mengkono-mengkono kenikmatan mintir kami amin sakin mengkono-mengkono kenikmatan mintir kami amin saking mengkono-mengkono kenikmatan anatir kasih dati teman satunya mengkono-mengkono sifat terkoso iku zailatun kan bakal ilang wairat zailmatin urakan langgeng sama pikir rekoso itu urakok terus abad-abadi bertenang dunia rekoso itu bakal enak tutupi karena dunia ini ya mulanya mulai sampai andai kata nyandang rekoso soal masalah fisik begitu kanyalan mencari-cari soal ekonomi tetap bersyukur mari Allah SWT masalah di kandungan itu ada beberapa kenikmatan sampai empat kenikmatan itu wairo da'imatin siji rekoso di dunia itu bukan selamanya kan bukan selamanya bakal aneh tutup ya. Oh ya Allah, kadang-kadang itu hati pamane usik. Ya ya, udah bukan bijen sampai saiki. Kalau panggah ini ya. Lah, kaya apa kata ini? Lah udah kayak kak panggah ini terus bijen. Kaya apa kata ini? Ngerti ya supaya kalau sampean ini bertenuan tersifat desah urip ning alam dunia ini. Masalahnya segala kenikmatan-kenikmatan ternyata kalian otak aku dipenetahkan wonten kandungan sifat rekoso dan kenikmatan empat macam kenikmatan manusianya gak dipikir sing sakmono wis teko desah ngoten tok. Anak cerita si tadi zailatun wero daimatin si jini
perkoso yang dunia ora selawase. Wana lan teman satu ini sidah iku minawa ta'ala saking ngersani Allah SWT. Duna wairi ora saking sakliani Allah. Manusia perkoso ini kangen jatah saking ngersani Allah. Lewamu gesah terus betul sekitarnya yang ngersani Allah. Lho jauh ini, padahal karuan anak dikongkon karuan wong tua rada-rada rekoso anak gresah wong tua ini maling pegel. Lagi yang lagi ngono, dikongkon wong tua lagi ngono lagi gresah keserakan, pegel. Mulanya karuan-karuan dikata dikembali ini khaliyah sidah sing abun ajam Rasulullah. Jalan Rasulullah di kandungannya sidah Allah Ta'ala mempersiapkan kenikmatan empat macam kenikmatan. Ya Allah berkati matin wa anna minal wa ta'ala tuna khairihi ya tuna khairihi wa inkana namun ana apa sidah bisa babi makhlukin kelan sebab makhluk Painamu ketemu sedunia makhluk laka maling siro aling atasi Allah lalahu ora maling Allah aling kain atasi siro Paidan muka yang dalam nalikannya mekono-mekono Engkana bisa babi makhlukin Rakyat jamu wajib sebab berduka Allah asyukra yang syukur Alani amin ngatasi bila-bila kenikmatan al-muktari nanti kang bebarengan bisik dati kelawan sidah kelawan sifat terkoso kang wajib syukur nggih nyantone kenikmatan yang ada di kandungan sifat terkoso tapi ini kira sampean mboten mikir-mikir mboten temu kenikmatan yang ada sifat terkoso akhirnya Rasangan buatan pura pikir-pikir, dia terus gresah. Urip kan dia ngene-ngene. Bih, jangan. Enam sampai tua, kaya ngene suye. Lah, ini. Ini juga. Sidah, juga ada kandungan kenikmatan. Ya Allah. Ya sama abdah. Asyuk roh ala ni'ami al-muqtari nakikan bebarengan bisik tadi Wakolan da'u sopah koruna wa ulama' kameneh walwa utai kol iku al-aula kol kangwe utomo Inta sayyidina indal mungwe guru kita Rahimahu muka-muka melasih yang saya guna sopah Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Anasada itu dunia teman seduni abad ono indunya Iku mimas dengan sopa barang yang jamu kang wajib sopa betul kaulo asyukra yang syukur alaiha yang atas saja itu dunia abote rekoso nggih rekosone abote nang dunia niki manusa tetep kon kewajiban syukur nyalesane Allah kan kaya mengatakan wis kewajibannya wajib pamane begitu rekoso iki cek tetep kula sanen wajib syukur marang Allah Ta'ala. Riana tilkas saja iki karena temen sature mangkono-mangkono sifat abot urip abot ning alam dunya iku ni amun ana pira-pira kenikmatan bil hakikati kan hakikate. Bidari li anah lawan dalil temen sature leko sajaib Aku aritu dan pentakan sepala petukaulo lima nabi amarin pura-pura kemanfaatan adi matin kang gede wa masubatin lan ganjaran jazilatin kang agung wa watin lan liru kalimatin kang mulio bil akibatin dalam akibatin niki kang kalian Allah di kandungan sifat sidah ternyata Allah Ta'ala menjanjikan kan diberi pahala yang sangat begitu besar. Ya mulanya mungkinnya diwajibake andai kata mengalami sidah, mengalami begitu berat kehidupan yang ala
dunia tetap kan syukur masalahnya Allah Ta'ala mempersiapkan pahala-pahala sidah yang ada dalam dunia ini agar diberi pahala wawasubatin jazilatin wawatin kalimatin bil akibatin terus neng akhirat kalian Allah Ta'ala disiapkan liru sidah ini dipanggi ganti neng akhirat yaitu kamulian wawatin kalimatin bil akibat mulanya ada kata merasakan sidah merasakan berat kehidupan yang alam dunia kalau sama tetapkan syukur masalahnya berat di alam dunia ini agalian Allah Ta'ala awatin kalimatin bil akibat besok dan akhirat bakal diparingi kamu yang dini Allah Subhanahu wa Ta'ala leh dalam melakukan disubah ya talasi kan dati rusak abin jambiain dalam sambil manapi apa masakoh dan masakoh di sada ikin iki kibira berapa kalokan abad wa ayatun wa ayatun nikmatin utawi dindine tetengere nikmati kutakunu tinemu apa nikmat apa bareng gede apa bareng gede menhati dinibang saking iki kibira wa misal dari kau teh contohnya mengkono-mengkono niki ayatun nikmatin takunu man utai sapane wong yaski ka kanginumi sepoman ing siro dawaan ing tombo kalihan kang tersengeti ya Allah murron kang banget paite lidahin krono dadi tombo sadidin kang lidahin krono penyakit sadidin kang banget lidahin krono penyakit sadidin kang banget awya subuka uto nyantuk sepoman ing siro awyah jumuka atau cantok cutat sepoman ing siro ikilatin krono ono penyakit adimatin kagedi mukawiyatil khotori kang medeni kekhawatiran wayu adi mengkone kaken apa dalik mengkone-mengkone sako ilasi khati nasi maling warasi awak wasalamatil badani lan selamatil badan wasofatil aisi lan geningi kehidupan wayakun mengkone po ilamuru oleh ngelarah teman iya kain siro bimilo roti dawa iklan paite tombo au jiro hatil pasti kelawan au jiro hatil pasti utawa catu ne cantok baku jamatilan cantok jutat iku nikmatu nikmat bali wadun kang sempurna kan kemiki diwai contoh kaya berkata abad tetap pasukur marin Allah Ta'ala yang ini diparingi percontohan sing kula sampeyan segera begitu menerima dengan bahasa abot tetep kon merasakan kon ngelaksanakan sifat syukur maring Allah. Contohnya kaya dene wong sing dicantuk duwe penyakit dicantuk utawa wong lara disuntik dokter utawa wong lara ngombe jamu karo wong dijamoni karo wong dijamu dong-dongi jamu utawa suntik utawa cantuk mungkin dadek nisbah usabak besam beyan waras ini sama matur suun yang dene dokter matur suun yang dene sin tukang nyantuk matur suun yang dene sin tukang nabat kaya berkata ugi mekaten pulau sampean kalian Allah Ta'ala dipun paringi abot kehidupan yang alam dunia ternyata di kandungan abad kehidupan yang alam dunia ada beberapa kenikmatan. Jadi kalau sampean kan tetap syukur marang Allah Ta'ala mergone di kandungane sifat rekoso ada kenikmatan yang terpendam di situ. Wis padha karo sampean nginum jamu utawa cangkruk. Nggih. Dijojoi sama gak cantok dijojoi tapi sama nido ya syukur karuan sing nyantok bahkan sama sampai ngopai nanggone dokter nanggone
sing nyantuk bari basane kaya mekaten nggih loro kang dicantuk loro bari basane disuntik loro dijodoh jomo loro tapi loro ning kono kuwi sidane kono kuwi akan mengandung beberapa kenikmatan lan lah kalian nontar diparingi abot yang alam dunia ini tinggi ngeten itu kan ditanggungan abot ini ternyata ada kenikmatan yang terpendam di situ pulau sampean dan tetap syukur ditanggungan suntik ditanggungan cantok ditanggungan ngombe jamu yang pahit ini ternyata kandungannya ada kenikmatan lihat. Waktu jamati zaman jamu godong kates yang kumuntur puyuh baik kan. Tapi di kandungan itu ada kenikmatan sesok nyambut tengkuh wena kolong mangan malih wena ngerokok malih wena sebenarnya berita di dinek ayo apa kata ini guys. Jadi pulau zaman kami ini kandungannya itu ada suatu kenikmatan sih bayang berkata. Al jirokatin pasti utawa catune cantuk waktu jamah iku nikmatun kenikmatan bali gotun kang sampurna bila hakikati kelan hakikati bamin natun nantun ugeran doi gotun kang jendas. Al-Ghairatun kan jelas wa'inkan nasenajan ta'arapa sikoh iku besuloh diin dalam bentuk sikoh alaiku makruhan kan diin sengiti bentuk dijojoi gembiyukan besuloh makruhan yang birukan dati lumayu alu saking sikoh apa atau bau kuatkan waya watas tau jibu watas tau jibulan netepakan pas tak watas tau visulan gesahkan apa sikoh minu saking siman apa nafsu nafsu wanta kali utai siraiku tak mati muji sopa siro ala diikang tawalla kang nandani sopa siro minta saking siro ada sampean digawe abur digawe loro malah matur suwun nyanggone sing gawe lara. Nyanggone sing nyantuk, nyanggone sing nyuntik. Malah sampean matur suwun padahal iki sing gawe lara nang sampean. Lho kaya mekaten iki. Mulane sing gawe lara Allah Subhanahu wa taala, tapi di kandungan ku ada kenikmatan. Tetep kula sampean kaya syukur marang Allah. Amin. Lah nyatane wong kowe diparingi disuntik, dicantuk, dijojoi cucuk-cucuk-cucuk-cucuk ya tetep syukur nyandere tukang nyantuke, tetep syukur nyandere doktere kaya mbekatene. Tetep syukur nyandere wong sing tukang gawe jamu pahit-pahit piye rasane pahit mercing-mercing budha wali. Lah tapi dikandungan ada kenikmatan ya. Kaya berkata wanda tahmadu alladhi tawalla minka sing nandani gawe loro yang sampean kan sampean malah rasa terima kasih makasih ya dok lah kaya berkata mikir ya tawalla minka bahkan bayi ini sampean diodet-odet membayari kan jutaan malah kaya ane matur bali boten bila hakikati wa minnatun dhoiratun. Wa minnatun lan kelogan dhoiratun kang pertelo. Wa ingkang senajan to ana wisus apa sikoh wisi surat yen dalem rupane sikoh ana iku makruban kang den sengiti. Yang biru anu atau bahwa tas tau wisu minhu anasu. Wanta kali utali siro iku tahmatu muji-muji sopo siro. Weh dokter kono jana beo. Nek kono wakmu disuntik dilarani ya. Lah kono sana ngomong-ngomong karo andi oliane. Dokter kono kono. Weh jan. Pari basari gitu. Kata kita praktek sih kaya omekatan. Terus kanku onyang lor perapatan badan.
bercampur pena. Lah, padahal yang korea dijodoh itu. Oh, kalau mau kaget. Wanta tahmadu malah ngongkon yang kancari. Lah, kalau mau kaget. Prono, dijodoh itu. Tapi balik pena. Wanta kalutai siraku tahmadu muji-muji sapa sila aladi ing wong tawala kang ngandani sapa aladi minka saking sila. Ada konekol enak dokteri perama paling basah. Biasanya wong itu sing arep bayi gitu kan. Rekamane bidane niku perama matur seneng. Boso bidane niku tak-tak wis. Rakaruan. Jadi walaupun perama-perama ya disuntik ya aneh kuno, tapi malah dibegitu kuno. Oh, enak. Wonge sabar lah, kayak berkata. Wanta tahmatu Allah di tawalamin kahadal kali iki kisiko batuk sinu balik kawis bagus sopo siro ilahi marik Allah di balik sangat dilarani gitu ya. Masaman gawe api bima amkanaka bima kelan barang amkanaka kangkunga ngepomai siro maka dari ke kali 15 hari diwe percontohan-percontohan sehingga mekasen akali pulau sama dan begitu segera menerima supaya kehidupan yang alam dunia rakaman desa apa itu kurukur bayi dari wong rekosone wong ini upamanya terjadi desa itu yang kata bima amkanaka kehidupan yang alam dunia hidup dijalani macam mawon ora satu dan desa kabeh kehidupan yang alam dunia niki ada kandungan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah SWT lek kula sampean desa niki mboten pas. Oh ternyata di kandungannya itu masih beberapa kenikmatan. Atau sinuri lai bima amkana. Maka dari kama baik upaya mengkono-mengkono sikoh. Hukmu hadis adaiki utawi hukum ikiki perkorokan abad. Amataro hukum kan abad. Amataro onotoran ningali sopoh sirolien anak nabi atas nikati nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kaifa kaya apa hamidah muji-muji sapa kanjeng Nabi Allah taala Gusti Allah. Wa syukrira syukur sapa kanjeng Nabi Gusti Allah. Ala sadha iki ngatasi pira-pira perkara kang abot. Asyukuri ba syukure kanjeng Nabi ala masa di ngatasi perkara kang gunaken. Kanjeng Nabi perkara abot perkara sing gunane tetep syukure padha. Kaya suka lain dalam disekirannya jauh sopoh kajin Nabi Allah Alhamdulillah ala masa'ali lek diparingi abot lek muji kajin Nabi Alhamdulillah ala masa'ali ini saatnya Allah Ta'ala ini Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi tendensi ini nyangar saatnya oleh nesanya Allah Ta'ala lek pulau berten syukurnya oleh nesanya Allah Ta'ala terus ngesah ya, tentu nih akan dibuat adab dengan Allah. Maksud, Alhamdulillah ala masa'ah Alhamdulillah ini kajian Nabi lewat dal kalian telah diparingi sidah diparingi kroso abad rupa hidupannya kajian Nabi lewat muci Alhamdulillah ala masa'ah. Ya Allah, alhamdulillah sekabiannya puji kulilai tetap kagungannya Gusti Allah. Alamanya atasnya sekabiannya barang seakan ngesahkan sopoh Gusti Allah. Bisa kesannya Allah Ta'ala, alhamdulillah. Wasaro, wasarolan bunga sopoh kaji Nabi. Amataro, amataran ikutakan sopoh syurukai bakali kaya poya kuno. Oh ya kulu dawu sapa Gusti Allah jalla jalaluhu wasa antak rahu se awe ja'alul wa ja'alallahu bi khairun katsira nggih Allah taala ya wis dawu
asa antak rahu saya alwayat alallahu bihi khairan kasulah. Menawa-menawa barang sing awakmu karo tadi gaya mikir kaseneng karo Allah Ta'ala dikandungan itu bihi khairan kasulah. Ada kebaikan-kebaikan yang sangat begitu banyak. Dan niki dawuh Quran wa asa antakrahu shay'an wa ja'alallahu bihi khairan katsira. Iki pun jelas kan. Yen rekoso diparingi lara utawa rekoso kehidupane ya ja'alallahu bihi khairan katsira. Kalian adalah ternyata di kandungan itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat begitu banyak. Wa asa antakrahu shay'an wa ja'alallahu bihi khairan katsira. Barang sing kok senengi belum tentu lek kuwi enek kemanfaatane. Barang sing kok senengi belum tentu itu lek dikandungannya ada kemanfaatan. Kadang-kadang barang sing kok senengi ternyata dikandungan barang sing kok senengi malah dadi bencana. Lha kaya mengatakan ini. Mulanya kalian ngetala pulau saman kan berpikir ingkan panjang-panjang dilalui kelawan dasar ayat suci Al-Quran wa asa antakrohu se'al wa ya'ala wabihi khairan kasiro wa masa ma'udhu ta'ala khairan kasiro.